Bertemu Haryanto, teman-teman. Setelah ngoyot Dewi Sri Widodari, berjumpa Haryanto 196 Margasari Jakarta. Wah, larinya langsung cross. Bodinya ini dari karoserinya Adi Putro, Pak Haryanto. Livery lama ya teman-teman, belum ada wayangnya. PO Haryanto PT Motor Indonesia. Suara knalpotnya renyah. Di depan kayaknya ada Dewantara, teman-teman. Soalnya yang dari tim-tim Margasari dan Bumi Ayu ini, Haryanto dan Dewantara selalu iring-iringan. Kalau enggak Haryanto dulu ya Dewantara dulu. Ini kayaknya tadi Dewantara dulu, teman-teman, untuk di depan Dewantara. Dan ini Haryanto, khasnya lambang menara. R196. Boys ya teman-teman. Cakep. Sampai di Masjid Agung Kabupaten Tegal, Tugu Poci ini ya teman-teman.
kita lihat di sini. Wah, benar teman-teman. M Dewantara Ayu. Margasari ini tim Bumi Ayu, teman-teman. Bumi Ayu Jakarta. Dengan julukannya Sun Bis. Wah, pertemuan dua bis yang saingan ketat. Minggir kalau. Minggirlah yo. Duet M Dewantara Ayu dan HR 196. Set kanan full tadi. Nah, kelihatan teman-teman. Aduh. Wah, ini nih, HR. Bos, ambil kanan. Wah. Mantap. Wah. Liga malam Rabu pada lari kesetanan semua ini, teman-teman. R196 dan di depan Dewantara dengan julukan Sun Kiss. Benar-benar duet ini ya teman-teman. Belakang Sangki sudah terdepan. Ini dia teman-teman HR-nya. Krunya yang satu ya. Roda depannya. Uber-uberan saling kejar mengejar HR 196 dan Dewantara Sun Kiss. Pasar Banjaran. Ini bagi teman-teman yang merantau bisa nostalgia nonton video ini sampai nostalgia. Barangkali ada yang kangen dengan Banjaran. Nah, ini Pasar Banjaran teman-teman. Seperti ini.
teh. Tuku teh botol. Dewantara. Sankis. Konvoy dua armada, yang satunya Margasari, satunya Bumi Ayu, satunya Banjaranyar. Si basuri teman-teman, ternyata ada basurinya, Sankis. Ini nanti bingung ngasih judulnya teman-teman. Tadinya ngoyot HR, HR-nya di belakang Sankis, di belakang Dewantara, dapetnya Dewantara. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini M Dewantara akhirnya. Dan ini HR-nya di belakang teman-teman, masuk ke tol Tegal. Oke, 196 Haryanto, tim Banjaranyar Jakarta, masuk di tol Tegal. Semoga selamat sampai tujuan.